Radio UUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi bertemankan iRadio UUM Rentasi Minda Anda. Dan hari ini pukul 10 pagi hingga 11 pagi pastinya bertemankan Fadil di sini untuk segmen Fik Ibadat berdasarkan kepada modul ABSB 3103 daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan. Dan pastinya Fatin tidak kekosongan pagi ini kerana ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad Timbalan, dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk minggu ini. Alhamdulillah. Akan kongsikan dengan tajuk yang berlainan pula. Yeah. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin ada yang di luar sana tertinggal untuk mendengarkan segmen kita yang lepas, iaitu berkenaan dengan adab menziarahi orang yang sakit nazak ni Ustaz. Dengan kita berkongsi sedikit tentang apa yang kita hendak lakukan kalau seseorang tu telah pun meninggal dunia. Mungkin Ustaz boleh simpulkan sedikit lah berkenaan dengan tajuk kita yang lepas, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini untuk kita bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas, kita telah membincangkan mengenai adab-adab menziarahi orang sakit. Lepas tu, yang kedua tu, adab menziarahi orang sakit yang tenat. Kita pergi nazak. Apa kita patut buat? Ya. Jadi, sebagai yang kita bincang dahulu, kalau kita berziarah orang sakit, yang pertama, kita hormat dia, kita bagi salam, kita masuk, tanya khabar, jangan bising-bising, jangan cakap kuat-kuat, banyak bagi nasihat, minta dia bertenang, ingatkan Tuhan banyak-banyak. Itu jadi ubat sebenarnya. Kita ingat Tuhan banyak-banyak, itu ubat sebenarnya. Yang keduanya, kalau tu sakit tenat, kalau kita orang kadang-kadang tak kenal yang sakit tenat ni. Sakit tenat ni dia ada tanda dia lah. Ya? Kalau kita nampak dia memang tenat, tenat ni kadang banyak macam. Kadang-kadang dia tenat, dia penat. Kadang-kadang dia tenang, tak penat, dia macam mana. Kita tak tahu macam mana. Tapi tengoklah, kalau tenang tu dah mata pun dah, orang kata jatuh, mata jatuh. Pada masa tu, kita eloklah tenangkan orang lain dulu. Keluarga tu tenangkan dulu. Jangan bising, jangan menangis kuat-kuat. Jadi yang ni kita tengok, dia dah memang tenang sungguh, memang nak mati lah ni, nak mati. Yang penting kita hanya menyebut La ilaha illallah. Kita kata ajar mengucap lah, istilah kita ajar mengucap. Tapi tak payah sebut asyhadu an la ilaha illallah sebab panjang. Kita sebut la ilaha illallah sahaja. Itu dengan menyebut la ilaha illallah, dia mendengar tu dia lebih tenang. Dia tahu dia nak balik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang pesan dengan dia la ilaha illallah. Kemudian yang hidup ni pun yang ada keliling tu, bertenang, jangan menjerit-jerit, jangan menangis. Sebab mengganggu dia nak balik. Dia nak balik dengan tenang, dengan baik, kita bising-bising mengganggu. Ya? Biar dia pergi dengan biar dia pergi dengan baik. Semua kita nak balik macam tu juga. Bukan dia seorang. Semua kita macam tu. Di masa kita nak balik, kita nak tenang, orang lain jangan ganggu. Nah, dia tak nampak dunia, tak nampak. Dia nampak dunia ada yang baru. Sebab tu kita kena nasihatkan orang lain. Kemudian lepas tu dah lemah, dah lemah. Lepas tu dah dia pun, kita kata la ilaha illallah, dia sediam je. Jangan ulang-ulang kerap-kerap. Sekali sebut, tengok dulu. Lama sikit sebut pula. Begitulah. Sampailah dia habis nafas. Lalunya manusia habis nafas, matanya akan terbuka. Terbuka bukan sebab apa? Sebab dia melihat ruhnya yang keluar mengikut ubun-ubun. Lepas itu semua orang terbuka. Lepas itu kita kena hurut. Hurut pelupuk mata ni bagi dia tutup balik. Sebab masa itu lembut. Itu maknanya dia dah meninggal. Jadi masa itulah kadang-kadang keluarga dekat yang bersih-bersih menangis. Nak menangis, pijuk sikit. Ya? Sebab dia dah habis. Sekarang ni kita nak urus lah. Urusannya ialah, yang pertama, kita letakkan tangan, kiamkan bagi baik-baik. Yang keduanya, kita sapukan minyak-minyak di sendi-sendi supaya lembut. Nanti nak mandi, ini mudah. Kemudian kita pakaikan dia dengan pakaian yang lain. Pakaian tu mungkin dah lama berbau sebagainya, pakai pakaian yang baru. Angkat letak tempat yang lain, yang lebih bersih, tempat khas untuk dia, untuk orang ziarah. Dan cara letak tu pula menghadap kiblat. Macam mana nak menghadap kiblat? Kaki dia yang tapak kaki mengarah ke kiblat, kepala arah mengarah naik. Jadi kita pasanglah benda-benda yang berbau sikit, sama ada setanggi minyak wangi atau lampu yang lampu lilin yang ada minyak wangi, apa-apa yang boleh wangi tempat tu berbau. Itu caranya. Lepas tu barulah kita urus yang lain. Bagi tahu kepada keluarga. Jadi selalunya ada dua benda yang paling penting. Yang pertama nak report polis,
yang kedua nak report kepada kubur. Ha, kemudian kita kena bagi tahu kepada ahli masjid sama ada Tok Imam ke Tok Syah atau Tok Bilal. Untuk persediaan. Persediaan. Di rumah ni ada kematian. Jadi apa nak buat? Setengah orang di bandar ni nak balik kampung. Setengah nak tanam sini. Jadi semua urusan tu akan diatur. Cuma orang tu akan datang di rumah, akan mesyuarat bila kita nak mula urus. Jadi urus dia yang pentingnya sebut pukul berapa nak sembahyang. Nanti baru boleh adjust masa-masa yang lain. Kalau kita nak sembahyang pukul 11 pagi, mesti mandi paling lewat pukul 10 pagi. Kalau orang perempuan kena 9.30. Jadi kemudian siapa nak pergi cari orang mana banyak ni? Jadi akan diatur lah pada tu. Sebab tu dia kena mesyuarat. Mesyuarat kena panggil orang masjid seorang itu, dia akan urus sekejap je. Setengah jam semua siap. Yalah, sebab setiap taman ataupun taman perumahan tu dia dah ada dia punya karyah dia. Habis tu serah kepada orang tu, orang tu buat semualah. Dia akan panggil orang mandi, dia akan panggil orang sembahyang apa semua sampai tanah habis semua. Jadi sekarang ni nak menggeluhkan banyak makan belanjalah. Sekarang sampai 800 ribu. Dulu 200 saja. Beli kain semua dah ada. Ada masjid semua dah ada. Kainnya, upah orang mandi, upah orang kuat kulit kubur, tanah tempat tu nak kena beli juga macam-macam, lebih kurang 800 lah. Jadi kalau keluarga tak ada, boleh kena keluar dulu lah. Anak-anak, siapa-siapa, pakcik, paluk, pengah, tolong. Itulah untuk menyelesaikan satu mayat. Mula daripada kita pergi melihat dia sakit, sampailah habis. Okey, saat itu tajuk kita pada minggu lepas. Mengulang. Mungkin ada yang tertinggal untuk mendengarkan. Tapi yang risau Ustaz, kerana kita ada archive kita di iCast. Boleh saja pergi ke Fakulti Sains Sosial Gunaan. Kat situ, pilih learning segment. Sebab sejam segment kita Ustaz, learning segment. Lepas tu, pilih saja kita punya modul ABSB 3103, Fik Ibadat. Fatin dah loadkan dah kita punya segmen last week kat situ. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk perbincangan kita untuk hari ini. Hari ini kita akan bincang tajuk baru, iaitu tentang puasa. Ni ikut modul, puasa. Kalau ikutkan dah topik ke-8 ni Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan puasa tu dan bilakah ia difardukan. Tuan-tuan dan puan, kita tahu puasa ni. Puasa, banyak kaum berpuasa. Manusia dalam dunia ni masing-masing ada puasanya caranya yang tersendiri. Tapi bagi kita orang Islam ni, kita ikut puasa Islam. Puasa Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Sejarahnya beginilah. Nabi kita SAW lahir di Mekah, hidup di Mekah, jadi Rasul di Mekah. Kemudian dia berpindah ke Madinah. 2 tahun selepas dia berpindah ke Madinah, kalau kata istilah sejarah, pada tahun yang kedua lah, maka diturunkan perintah puasa dengan turunnya ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Jadi ayat itu menceritakan tentang kewajipan puasa. Wahai orang yang beriman, dipatutkan kamu berpuasa semoga kamu mendapat tempat takwa beberapa hari tertentu. Hari tertentu itu ialah bulan Ramadan. Itu puasa Islam. Tapi sebenarnya sebelum datang puasa Islam ni pun dah ada puasa ni. Jadi sejarah puasa ni kita katakan kalau bagi orang Islam, itulah bermulanya. Sebelum datang ayat ni, Nabi kita puasa juga. Tapi dengan cara yang lain lah. Dia puasa sebulan 3 hari saja. Iaitu dia panggil Yaumul Bayt. Hari cerah, hari putih. Tahu hari putih bila tu? Tak tahu Ustaz. Tahu hari 13, 14 hari bulan. Bulan Islam lah. Hari orang kampung kata hari bulan cerah. Jadi dia ada puasa macam ni lah. Sebelum turunnya wahyu. Puasa tu dah ada dah. Sebab dah puasa ada. Ni sejak zaman Nabi Adam dah ada puasa. Bahkan agama-agama yang lain, bahasa-bahasa yang lain semua ada cara puasanya, mereka sendiri. Cuma Islam ni beginilah. Tapi puasa, maksud puasa itu ialah menahan diri. Jadi sama ada dia puasa tak makan, puasa tak cakap, puasa tak tidur, puasa lah. Contoh dalam Quran surah Imran menceritakan tentang Maryam ya. Maryam ni, tahu Maryam sama dah? Ibu kepada Nabi Isa. Maryam ni selepas dia tak berkahwin, tiba-tiba dia melahirkan anak dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dia bawa lah anak dia balik ke kampung.
balik ke kampung orang marah ke dia, apa dia kata ni apa ni. Jadi orang pandang serong lah. Tanya pasal untuk kamu tak kata apa, ada apa nama, ada anak, ada anak ni. Jadi dia tengah susah hati tu, dia tuai Al-Quran kata kepada makam yang kamu ya, wa kuli wa shari wa qurri aina. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Kamu jangan susah hati, makanlah, minumlah. Makan, makan apa? Makan hanya ada buah kurma di pokok lagi. Minum, ada mata air lalu bawah tu. Tempat dia melahirkan anak tu. Minumlah air tu. Makan buah kurma. Macam mana orang beranak nak makan buah kurma? Dia goncang buah kurma tu. Ada cara dia, mungkin dia tebuk. Sentuh saja luah buah kurma mana kita tahu kan, tinggi dengan Allah Ta'ala. Itulah makanannya. Makan buah kurma dengan air paritnya. Lepas tu bila Allah pesan kepada dia, kalau bila kamu keluar sini, jumpa orang tanya kamu apa dah apa ni, fakuli, katakan, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku sekarang aku dah menazar, aku nak puasa. Falan ukallimal yaw insiya. Puasa aku lah, aku takkan bercakap dengan siapa-siapa pun. Itu puasa. Bila orang tanya dia, ni anak siapa ni? Dia isyarat dia. Tanya budak ni. Ni dia dukung ni, tanya budak ni. Pak Syar ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia tunjuk tu, tanya ke anak dia yang dia dukung ni. Orang katalah kat dia, macam mana kami tanya budak ni? Budak kecil lagi, bukan boleh jawab, bukan cakap. Tiba-tiba tapi dengan izin. Dengan izin Allah Ta'ala cakap, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni hamba Allah, diberikan kitab kepada aku, jadi aku akan jadikan aku ni sebagai nabi. Itu cerita dia. Tapi yang penting yang puasa tadi ni, Maryam kata, aku berpuasa sekarang, puasa aku tak bercakap dengan siapa-apa. Tidak bercakap dengan sesiapa. Itu puasa juga, puasa tak bercakap. Bila orang tanya ada isyaratnya. Suruh tanya dekat aku tanya anak yang dia kandung ni. Biar anak yang kecil tu, yang baru beranak beberapa jam, beberapa hari ni, boleh bercakap. Ni dikatakan kelebihan Allah Ta'ala memberikan anak-anak boleh cakap. Sebenarnya ramai lagi anak yang boleh cakap ni. Banyak lagi, ada 10 orang. Budak-budak yang boleh cakap semasa kecil. Itu dia. Satu daripadanya ialah syahid Nabi Yusuf. Kan? Nabi Yusuf bila dah apa nama? Nabi Yusuf dengan Zulaikha duduk sebuah rumah. Suami Zulaikha ni tak ada keluar, tiba-tiba berlaku kelangkabut. Zulaikha nak menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari keluar dari bilik. Pada masa tu, suami Zulaikha pun sampai. Apa ni? Mereka kata ni, Yusuf ni nak goda aku ni. Tiba-tiba satu budak kecil yang masih dalam dokongan tu cakap. Nak tahu siapa benar, tengok pakaian Nabi Yusuf. Kalau baju dia koyak belakang, Nabi Yusuf tu benar. Kalau Nabi Yusuf tu koyak, baju dia koyak depan, Zulaikha yang benar. Tengok-tengok baju tu koyak belakang. Tengoklah surah Yusuf lah. Al-Quran. Itu ceritanya. Dalam surah Yusuf. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Okay. Setelah kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan puasa tadi. Menahan dirilah Ustaz ya. Dan semua pun tahu ya Ustaz. Dan selepas ni kita nak kongsi sebenarnya di syariat. Kan tadi kita dah kongsikan tahun kedua hijrah. Okey, selepas ni banyak lagi yang Ustaz nak kongsikan dengan InsyaAllah. Tentang puasa ni. Jadi untuk anda semua di luar sana yang ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. Berhenti lihat seketika, kami lagi selepas ini. iRadio UM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio internet pilihan anda, pastinya di iradio.um.edu.my. Dan ingin tahu apa yang berlaku di konti sekarang ini, anda boleh saksikan web streaming secara live di laman web kami. Dan tajuknya hari ini dalam fiqh ibadat, kita nak kongsikan dengan anda tentang puasa, iaitu dalam topik yang ke-8 pada minggu ini. Okey, tadi Ustaz kita telah pun berkongsi dengan pendengar semua di luar sana berkenaan dengan maksud puasa tadi, dan kemudian kita kongsikan pula bila diturunkan supaya kita berpuasa tadi. Mungkin Ustaz nak kongsikan lebih banyak lagi lah tentang puasa ni. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Setelah kita tahu konsep puasa dan datangnya Islam, pada awalnya puasa tu belum ada lah. Sembahyang dulu.
Semayang diturunkan di Mekah, puasa diturunkan di Madinah. Jadi kita dari sejarah kita tahu bilakah Nabi berpindah ke Madinah. Nabi berpindah ke Madinah setelah 13 tahun di Mekah. Jadi 13 tahun duduk di Mekah baru Nabi pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah pun belum puasa lagi. Walaupun Nabi dah puasa, puasa tu puasa Nabi, puasa dia saja. Ni apa nama? Maksudnya belum secara rasmi Allah lagi. Tu turunkan firman dia lah. Sehingga 2 tahun selepas 2 tahun Nabi duduk di Madinah ataupun berhijrah, baru diturunkan ayat puasa ni. Istilah dia ayat puasa lah. Iaitu ayat 183 surah Al-Baqarah ya. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu ayat tu Nabi puasa lah. Sebelum tu puasa macam lain lah, macam mana kita tak tahu. Turun ayat ni pun Nabi puasa juga. Puasa tu lebih lebih mantap lah sebab adanya ayat. Sebelum tu puasanya puasa kita tak tahu macam mana. Ni puasa Nabi puasa. Puasa tu ialah tak tahu bila puasa. Dalam sejarah kita kan Nabi puasa Isnin Khamis. Ada sejarah juga mengatakan Nabi puasa 3 hari sahaja sebulan, iaitu hari cerah, hari putih. Tapi 13, 14 dan 15 hari bulan hijrah setiap bulan. Sehinggalah turun ayat yang lain pula. Ayat yang mana? Ayat yang 184 lah kot ya. Turun ayat mengatakan Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyashum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi turun ayat itu barulah Nabi puasa dalam bulan Ramadan. Jadi sebelum itu turun ayat puasa saja. Wahai orang beriman, janganlah kamu berpuasa. Lepas tu beberapa lama turun pula nak puasa tu ialah Syahr Ramadan. Bukan puasa 3 hari sebulan tapi puasa 30 hari sebulan. Sebulan puasa. Puasa tu bila pula? Puasa tu malam saja. Sebab tu ayat sambungan tu dia kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Jadi waktu malam tu kau makan minumlah waktu malam sehingga terbit fajar. Kalau terbit fajar jangan makan minum, tahan diri, tahan diri. Tahan diri sehingga jatuhnya matahari. Jadi ya, hari pertama puasa tu semua sahabat-sahabat puasa sampai waktu petang. Jatuh matahari petang. Dan aku kata lail malam. Summa timus siyam ala lail. Dah sempena kelah puasa hingga ke malam. Malam dia tak tahu pukul berapa. Jadi malam ni kalau nak ikut macam-macam lah. Ada kata malam pukul 7, ada kata malam pukul 8. Kalau orang barat ni malam dia pukul 10 malam. Sebab tu pukul 8 orang tak kata good night. Kata good evening. Dia nak kata good night dia pukul 10. Maknanya kalau kita puasa pukul 10 boleh buka kalau ikut malam. Tapi kita buka puasa bukan ikut malam, bukan ikut budaya. Ikut sunnah. Bila yang dikatakan masuk je waktu malam tu kan. Jadi Al-Quran kata sempurnakan puasa kamu hingga ke malam. Tadi sebelum tu makan minumlah kamu pada waktu malam. Sehingga terbit fajar. Terbit fajar tak boleh makan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kemudian sempurnakan puasa tu yang tak makan tak minum hingga ke malam pula. Malam tu bila? Malam tu berdasar kepada hadis Nabi SAW. Sampai satu masa jatuh matahari, Nabi kata makan, makan. Buka puasa, buka puasa. Sahabat kata, ya Allah kami tahan lagi. Sampai besok kemudian kami tahan. Nabi kata tak boleh, sekarang kena buka puasa. Maka sahabat pun buka puasa sekarang tu. Sekarang tu bila? Istilah dia ghurub asy-syams. Hilang matahari. Orang Melayu kata jatuh matahari. Jatuh matahari. Jatuh tanya pula jatuh tak mana. Kalau kita hilang tak nampak. Hilang. Jadi jatuh matahari tu hilang matahari, Nabi kata makan. Minumlah. Jadi sahabat-sahabat pun buka minum buka puasa. Itu sebab sekarang lah kita berbuka puasa apabila jatuh matahari. Maksudnya masuk waktu maghrib. Masuk maghrib kita pun buka puasa. Jadi kenapa kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Kita berpuasa ni supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ni perintah Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa ni sentiasa menurut perintah Allah Ta'ala.
kalau kita mengaku kita Islam tapi sentiasa menentang Allah Ta'ala, yang dia suruh kita tak buat, yang tak suruh kita buat, itu maknanya macam mana pula tu, ya? Kita tidak mencapai darjat takwa. Takwa tu mesti kita melakukan. Tadi ni, kita puasa, kita berpuasa. Maka dia pun la'allakum tattaqun. Jadi akan sampai ke tingkat takwa, iaitu dengan menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Perintah ni hebat. Sebab apa? Tak makan. Kita hidup ni makan tak berhenti, tiba-tiba kena berhenti makan. Macam kita orang Melayu ni hebat juga. Pukul 6.30 pagi makan, pergi kerja pukul 8 pagi. Makan je. Pukul 10 pula berhenti lagi minum. Minum pun bukan minum je, makan juga. Makan juga. Ada kuih-kuih. Kuih cucuk padak sebiji ke apa, makan juga. Pukul 12.30 pada tu makan. Lunch pula. Tu dah makan banyak tu, saya makan nasi dah tu. Nasi. Pukul 4.30-5 nanti makan lagi. Minum petang. Pukul 8 malam tu makan malam. Pukul 11 lagi ada lagi. Ada, biskut pula. Biskut, siapa lah. Itu makan di rumah biskut. Ni keluar lagi. Keluar lagi ke kedai mamak pula. Warung kedai mamak makan. Belasah pula roti canai satu keping dulu. Kita, baru boleh tidur, ya. Ya, banyak betul kita makan. Jadi inilah bulan puasa ni kita bagilah perut tu. Tidak kisah makanan kita, bagi dia rest sebulan kan. Kalau kita jaga betul-betul, insyaAllah kita akan sihat. Sebab Nabi kata, sumu tasihhu. Puasalah kamu, kamu akan sihat. Sebab itu orang sakit disuruh berpuasa. Tapi orang sakit ni dia puasa yang tertentu je. Puasa tak makan udang, puasa tak makan garam, puasa tak makan gula. Bila doktor dah kata tak boleh makan, barulah berhenti makan. Kalau tak, belasah je Ustaz. Tapi puasa Islam dah. Puasa mana satu hari jangan makan. Tak makan. Sehinggalah ke petang malam tu baru kita makan pula. Makan tu pun sepatutnya makan sikit-sikit saja. Ini tak makan ada Ustaz. Kalau pergi bazar tu, ada semua ada. Kalau teringin nak makan, semua beli. Dah berlambak-lambak dah Ustaz. Dah kat atas meja. Kalau macam tu, dia hilang hikmah puasa. Puasa tu dah jadi pembaziran pula dekat situ kan. Puasa tu Alhamdulillah, mungkin sah puasa tu, dapat pahala. Tetapi hikmah puasa tak dapat. Nabi kata, sumu tasihhu. Kamu puasa, kamu akan sihat. Kita puasa tu, tahan makan siang. Malam ganda balik. Malam ganda. Maknanya makan malam balas dendam ni Ustaz. Berapa jam ni tak makan ni kan? Dia kalau kita tengok kita ni, nak tahulah betul tak betul kita puasa. Sebelum masuk bulan puasa tu, timbang. Timbang. Lepas raya timbang. Lepas raya timbang naik. Sepatutnya lepas raya timbang dia turun sebab kita puasa. Tiba-tiba lepas raya naik lagi. Raya lagi Ustaz, macam-macam. Itu maknanya kita tak puasa. Kita, maksudnya kita tak puasa ikut hukum Islam. Kita hanya puasa ikut orang ramai, siang tak makan, malam makan. Sebab tu lepas raya dia berat. Tapi kalau kita ikut betul-betul, InsyaAllah Ustaz boleh kurus sebulan boleh tu. Boleh kurus. Maknanya, betul, boleh maintain lah. Itu namanya hikmah puasa. Jadi puasa tu ada hikmahnya. Cuma kita tak tahu ya. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang tajuk kita hari ini. Agak panas juga Ustaz, puasa. Maklumlah, lagi 2-3 bulan ni Ustaz, nak puasa. Okey, untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. Video UIM Rentasi Minda Anda. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen Fik Ibadat. Dan Fik Ibadat ini adalah berdasarkan pada modul ABSB 3103. Okey, dan kita telah pun sampai ke penghujung segmen, tapi sebelum tu banyak lagi yang nak dikongsikan oleh tetamu kita, iaitu Profesor Madan Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh sambung ataupun hurai dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan tajuk kita tentang puasa ni. Silakan. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar sekalian, kita tadi bincang tentang kefarduan puasa. Sebenarnya, walaupun kita tahu puasa itu wajib dilakukan oleh seluruh orang Islam, tetapi ada kecualinya. Kecualinya. Siapa kecualinya? Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Jadi tadi kita baca Al-Quran mengatakan diperlukan puasa, kata kamu semoga kamu bertakwa. Kita melakukan puasa, kita bertakwa. Puasa itu bila syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Puasa itu pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Nanti dalam bulan Ramadan kita akan bincang. Mm-mm. Ya. Nanti itu kita bincang bulan Ramadan kan? Mm-mm. Kita bincang bulan Al-Quran. Mm-hmm. Dan walaupun kita puasa semua, tapi ada kecualiannya, sesiapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka orang ini boleh berbuka puasa. Mm-hmm. Ha, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang Islam. Walaupun puasa itu diwajibkan, tapi menahan diri tak makan, dia, ya? Ha, tapi ada kelonggarannya. Mm-hmm. Siapa? Sakit. Mereka yang sakit dan juga musafir. Musafir. Mm-hmm. Sakit tu sakitnya macam mana, musafir tu macam mana. Mm-hmm. Ini ada dia punya kriteria dia tu mengikut PK Islam lah. Sakit itu mana? Sakit yang tidak boleh berpuasa. Kalau boleh dia berpuasa, akan menambah sakit ataupun memberi mudarat kepada diri dia. Pada masa itu dia boleh tinggalkan puasa. Tapi lepas tu Ustaz kena ganti balik ke macam mana? Kena ganti balik. Yang kalau orang yang biasa ni kena ganti balik. Mereka orang yang sakit dia memang tak ada ubat lah. Maka dia tak payah gantilah. Maksudnya bila dia sakit, kemudian dia sihat, dia boleh ganti balik puasa dia. Ha. Tapi kalau macam sepanjang tu sakit dia? Sampai mati. Mati dia sakit, tak boleh ganti. Ha. Jadi dia kena bayar fidyah. Bukan dia, orang lain bayar fidyah untuk dia. Waris lah. Waris dia. Oh, okay. Fidyah tu maknanya gantikan dengan makanan. Iaitu secupak beras untuk satu hari yang dia tinggalkan. Itu namanya fidyah. Amankan aminkum maridun awla sabarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dia kena kira apa hari yang dia tinggal tu. Kemudian fidyatun tu'am miskin. Jadi ada ayat yang lain, fidyatun tu'am miskin, maknanya dia beri fidyah kepada orang miskin. Jadi dia kena kira lah apa hari. Berapa hari tinggal, kemudian kita kira kan berapa cupak yang kita perlu bagilah. Tapi kalau orang tu dia lepas puasa nanti dia sihat, dia boleh puasa, dia kena puasa ganti. Kalau dia tak boleh puasa ganti sebab sakit, dia memang tak boleh puasa misalnya. Yang sakit yang memang tak boleh puasa. Dia kena bayar fidyah lah. Ataupun lepas-lepas dia sakit, lepas bulan puasa, lepas raya, dia meninggal dunia. Tak sempat nak qada balik. Itu keluarga dia pula. Keluarga dia wajib untuk bayarkan fidyah dia. Keluarga tu maknanya anak lah. Jadi kalau tak bayar fidyah dia, berdosa lah mak bapak yang mati tu. Tanggung dosa. Jadi maksudnya pelbagai perkara lah kita kena lihat kena bila seseorang tu meninggal dunia. Sama ada tertinggal puasanya ke ataupun zakatnya ke, perlu dilunaskanlah terlebih dahulu. Istilah dia, kena bayar hutang. Yang pertama, bayar hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan Allah Ta'ala tu maknanya apa yang dia terhutang. Terhutang semayang. Semayang tak boleh bayar. Hutang puasa boleh bayar dengan fidyah. Terhutang haji boleh bayar, wali boleh buat. Semayang tak boleh. Sebab tu sembahyang ni mesti kena buat. Kau tak buat sampai mati dia tanggung lah. Tak ada jalan nak bayar hutang. Itu kita sendirilah yang berhutang. Kita hanya berhutang, kita kena bayar. Kena seksa sendirilah. Kalau yang lain orang boleh tolong. Puasa kita tak puasa, kita mati, orang lain boleh tolong bayar fidyah kita. Haji, kita tak sempat buat haji. Kita boleh. Orang lain akan hajikan. Tapi puasa tak boleh. Baik, itu tentang apa nama, tentang kemudahan ataupun dipanggil keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Sakit tadi kita tahu lah sakit, syaratnya sakit tu sakit yang memang tak boleh puasa dan ataupun dia sakit memang tak boleh baik. Sampai mati sakit tu. Dia tinggal puasa, kalau dia boleh baik dia qada. Kalau tak boleh juga maka dia bayar fidyah. Yang keduanya, orang musafir. Musafir yang tak boleh puasa lah. Sekarang kalau kita di Malaysia, musafir boleh puasa. Naik kereta daripada Singapura sampai Kedah boleh juga. 10 jam ya. Kita puasa pun lebih 10 jam. Jadi boleh puasa. Yang zaman dulu kalau musafir memang tak boleh puasa sebab jalan dengan unta, jalan kaki, lepas tu naik unta dengan kaki. Berhari-hari orang hari, nak sampai lokasi ni. Ya, jadi memang tak tahan. Sebab tu dia buka puasa. Apa orang yang musafir ni boleh berbuka puasa dengan syarat yang pertama, musafirnya itu perjalanannya itu baik, tujuannya baik. Kalau tujuannya tak baik, tujuannya yang berdosa, maka
dia tak boleh. Bukanlah tujuan yang baik. Maksudnya bermusafir tu untuk tu satu tujuan yang tak elok tak untuk bolehlah dilakukan. Balik nak pergi ziarah orang, nak pergi haji, nak pergi umrah, baiklah tu. Nak pergi tengok orang sakit, nak pergi tengok orang mati, talarat, boleh buka puasa. Tapi kalau saja di rumah, hari ni nak off sehari puasa, tak boleh. Suka hati je ya. Suka hati. Pasal pergilah musafir kan. Jadi musafir, kalau musafir yang tak baik, musafir nak pergi mencuri, musafir buat pelari ganja, candu dan sebagainya. Itu walaupun dia musafir, dia buka puasa, dia tak boleh buka puasa. Tujuannya tu dah tak baik. Tujuannya tak baik. Kalau dia buka puasa juga, dia berdosa. Hanya tadi buka puasa tak berdosa. Ini dia boleh tujuan yang tak baik, dia buka puasa tu berdosa hukumnya. Itu satu. Tadi yang boleh buka puasa orang sakit dan orang yang bermusafir. Kemudian buka puasa tu buka pada masa itu tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhur. Bila dia sihat, orang sakit sihat, dia kena qada. Orang musafir ni dah sampai tempat dia tuju, dah lega, senang, lenang, dia kenalah. Qada balik. Itu nama dia fa'iddatun min ayyamin ukhur. Dia boleh gantikan puasa-puasa yang tinggal tu pada masa-masa yang lain. Itu namanya kemudahan ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu, semasa kita berpuasa kita dituntut supaya banyak menyebut nama Allah. Wa takabbalullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi hidayat. Yang pertama kita menjadi hidayat menjadi orang Islam. Yang kedua, kita diberi hidayat, kita faham konsep puasa. Kita beri hidayat, kita sanggup nak berpuasa, sanggup. Orang tak ada hidayat, kita puasa. Apa ni, seksa diri ni. Orang makan, kita tahan diri. Itu orang tak ada hidayat. Kita maaf, nak buat macam mana? Boleh sampai lagi hidayat. Jadi, kita yang berpuasa ni, kita membesarkan Allah. Boleh tukar bin Allah, membesarkan Allah. Ataupun kalau ni, kita kata Allah Akbar lah, membesarkan Tuhan. Sebab kita mendapat nikmat. Lepas kita berpuasa, tahan diri, beri tambahan, sihat. Bahkan puasa itu sihat. Nabi kata, sumu tasihu. Kalau kamu berpuasa, kamu akan sihat. Jadi sebab itu, para doktor pun menasihatkan orang sakit supaya puasa. Cuma puasa orang sakit ni tak sama dengan puasa Islam. Puasa orang sakit ni dia tak makan satu benda. Kamu jangan makan gula tau. Puasa lah tu. Kamu jangan makan ini, kamu jangan makan ini. Itu nama dia puasa. Tapi itu puasa-puasa pada bahasa. Tapi puasa pada istilah syarak ni yang kita sebut tadi lah. Sebulan bulan Ramadan, puasa tu tak makan, tak minum, tak melakukan yang membatalkan puasa. Daripada pagi sampai ke petang. Puasa biasa tu, dia tak makan itu saja, yang lain dia makan, yang dia minum. Jadi maknanya berbeza. Puasa masyarakat dengan puasa Islam. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Kaum-kaum yang lain sejak zaman dulu lagi, dah ada puasa. Dan kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang Romawi dulu misalnya, orang apa nama lagi yang dulu ni, orang Yunani, orang Mesir, orang Cina, orang India, semua ada puasa masing-masing. Tapi bentuk puasa tu berlainan atas satu sama lain. Bahkan semuanya tu berlainan puasa yang dilakukan oleh orang Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Muhammad ni puasa kita spesifik macam ini. Puasa semuanya. Makan, minum, apa saja berlaku perkara yang batalkan puasa lah pada siang hari. Orang lain tak, dia puasa ada puasa malam je. Pukul 11 dia malam. Ada hari tertentu je pun dia akan puasa lah. Dia puasa pukul 11 malam, pukul 6 pagi. Tidur tak apa lah puasa pun. Dia puasa tak makan daging saja, tak makan udang saja. Tapi minum sahaja. Boleh. Minum boleh. Jadi berbeza lah. Berbeza. Puasa-puasa bangsa-bangsa dengan puasa Islam. Puasa lain tu puasa bangsa-bangsa. Mengatakan pada bangsa-bangsa itu. Islam ni puasa kerana Allah. Sebab tu Allah yang turunkan Al-Qurannya. Allah yang perintahkan. Allah yang tetapkan masanya. Masanya ialah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Masanya bulan pada Ramadan. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu. Masanya daripada naik fajar hingga jatuh matahari. Semua lengkap. Telah diberitahu telah lengkap bagaimana nak melakukannya. Kan dosa, memang melakukan puasa. Jadi tidak ada sebarang sebab kita nak menolak, nak mempertikaikan kenapa gini. Sebab kalau kita yakin dengan Al-Quran, kita akan ikutlah. Ikutlah. Perintah yang telah diturunkan. Orang lain yang tak Islam pun yakin dengan Al-Quran. Berapa ramai orang masuk Islam hanya kerana membaca Al-Quran. Itu bukan baca bahasa Arab lagi, dia baca makna aja. Makna dia. Kalau belajar bahasa Arab, lagi banyak dapat merasai dia punya
ketinggian dia, basah sebagainya. Ya, itu lebih kuranglah yang kita bincang pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Ustaz kerana sudah hadir ke Konti. Ya, sama-sama. InsyaAllah segmen ini akan dapat memberikan informasi ataupun ilmu pengetahuan yang berguna kepada semua pendengar semua di luar sana. InsyaAllah, InsyaAllah pada minggu hadapan, kalau ada lagi kita akan kongsikan dengan topik yang lain pula Ustaz. Ya, insyaAllah. Okay. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan iRadio UM kerana selepas ini banyak segmen yang menarik menanti anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.